Memasuki masa tenang pemilu, penjabat wali kota Jayapura memimpin langsung apel pembersihan alat peraga kampanye. Pejabat wali kota Jayapura Frans PK pimpin apel pembersihan alat peraga kampanye atau APK pemilu 2024 bertempat di halaman kantor wali kota Jayapura Papua pada Selasa 13 Februari pagi. Pembersihan APK peserta pemilu dilakukan bersama stakeholder, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Provinsi, dan Dinas Perhubungan dan instansi terkait. Dalam wawancaranya, pejabat wali kota mengatakan bahwa pembersihan APK ini sudah sesuai dengan aturan tahapan masa tenang pemilu tahun 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Di mana pada masa tenang sudah tidak boleh lagi ada APK yang terpasang. Kita tahu para penyelenggara pemilu, peserta pemilu ya, partai politik kan sudah tahu kapan masa kampanye berakhir, kapan minggu tenang, sudah tahu semua. Aturannya juga sudah jelas. Nah, karenanya tanggal 11 dan 12 itu kan diberi kesempatan kepada peserta pemilu, para calon untuk dan timnya, tim suksesnya untuk membersihkan, menurunkan alat peraga kampanye yang tersebar di wilayah Kota Jayapura. Nah, karena masih ada, maka hari ini bersama Bawaslu didukung oleh Pol PP baik provinsi dan kota membersihkan seluruh wilayah Kota Jayapura alat peraga yang masih ada. Masih tersisa di wilayah Kota Jayapura. Mereka sudah bagi tim, ada yang ke wilayah Muara Tami, ada juga ke wilayah kota. Tapi harus dibersihkan dari. Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Jayapura, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Yohanes Kiamasan, dalam laporannya mengatakan, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa H-1 APK sudah harus bersih. Yang pertama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 bahwa hari ini adalah hari terakhir masa tenang, dan untuk alat peraga kampanye harus bersih saat hari harus bersih H-1 sebelum tanggal 14, artinya hari ini harus sudah bersih. Maka setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan jajarannya di tingkat provinsi, kami juga Bawaslu Kota berkoordinasi dengan pihak terkait, stakeholder, dan juga Bapak PJ Wali Kota, maka hari ini kita lakukan pembersihan. Titik pembersihan kita akan menyeluruh di seluruh wilayah Kota Jayapura, di jalan protokol dan juga jalan-jalan alternatif lainnya, di fasilitas umum dan juga termasuk di transportasi di angkutan umum. Pada kesempatan itu juga Yohanes mengucapkan terima kasih atas peran pemerintah Kota Jayapura beserta pimpinan OPD terkait yang turut bergabung dalam membantu pembersihan APK di Kota Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.